Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama RT RW. Kita akan mereview kampung coklat yang berada di Desa Kademangan Blitar. Oke guys, ini dia RT RW. Hai, kita sudah berada di Kampung Coklat atau bisa disebut Wisata Edukasi Kampung Coklat. Merupakan area wisata edukasi keluarga yang berlokasi di Jalan Banteng, Blorok nomor 18, Desa Plosorejo, Kademangan, Plosorejo, Kademangan, Blitar, Jawa Timur. Ini perjalanan kita menuju Kampung Coklat guys, ini jembatan. Dan ini sudah memasuki Kampung Plosorejonya, kampung wisata. Tus. Oke, kita sudah mendekati areal kampung wisatanya. Stop, parkir dulu. Oke. Sebelum masuk ke wisata Kampung Coklat, kita harus parkir, guys. Kalau bawa masuk bahaya. Kasihan pengunjung lainnya, jadi mobilnya harus diparkir. Oke, parkir sih. Tapi cok lali bayar, lima masih parkir. Bayar dulu. Kita sudah masuk dengan HTM hanya Rp10.000. Kecil maupun dewasa sama saja. Tapi kita disuguhi dengan pemandangan wow. Wahana-wahana juga banyak di sana. Spot-spot foto Instagramable juga banyak di sini. Tapi tetap juga harus terapkan protokol kesehatan. Wajib pakai masker, cek suhu badan dan cuci tangan. Dengan areal 18 hektar. Kita bisa mengeksplor Kampung Coklat. Berbagai bentuk coklat. Ini dia replika coklat atau kakao yang sangat besar, big, raja cong, gwedi, kata orang sana gwedi. Kita akan menelusuri lagi. Ini dia tanaman-tanaman kakaonya, pohon coklat, dan masih terus dikembangkan. Fasilitas yang tersedia berupa kebun budidaya kakao, outlet olahan coklat, kolam terapi ikan. Dengan kolam terapi ikan kita hanya bayar Rp5.000. Kolam perahu, panggung hiburan saat weekend, dan cooking class bagi pengunjung yang ingin belajar membuat olahan coklat. Dan sebelum pulang jangan lupa beli oleh-oleh khas dari Kampung Coklat seperti bubuk coklat, coklat batang, permen coklat, brownie coklat, dan lain-lain. Biji kakao dan coklat dari Blitar juga diekspor ke negara-negara lain seperti Malaysia, Singapura, China, Azerbaijan, Uzbekistan, Amerika, dan Afrika, dan juga China. Juga Timor Leste. Ini sebelah kanan saya adalah masjid. Jadi masjid yang berada di lingkungan Kampung Coklat. Jadi kita bisa melakukan ibadah sholat kalau di dalam areal wisata sini. Dan juga para pedagang-pedagang. Ini dia kasih makan ikan koi. Dan kita bisa membeli makan ikan ini hanya Rp2.000. Rp2.000. Oke guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita. See you. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nikmati terus perjalanan kita di Kampung Coklat Kademangan Kabupaten Blitar. Sampai ketemu di konten mendatang. Dadah. Bye bye. Salam RT RW ERT ERWE. Muah 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 muah. Somebody in the sea, where the moon and water meet, somewhere close to harmony, when the world is sound asleep. Something's gonna bring the change, journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Don't you be afraid, everything will change, you and I. Jumping off the edge, they say dreamers never die. So come and fly, come and fly, come and fly away with me. Something at the edge of space, calling us to fly.